السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بارك لنا ما باقي من الشعبان وبلغنا رمضان المكرّم والمحترّم الذي أحرمه صاحب المجلس الأستاذ عبد العزيز المُكَنّى بأستاذ جبينغ المكرّم والمحترّم بالخصوص حبيبنا المحبوب الحبيب علي bin Muhammad bin Sumait juga yang saya hormati al-Ustaz Yusuf Mata Allah bituli hayatihim juga yang saya hormati para hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian Alhamdulillah di siang hari ini kita berkumpul bersama untuk tawakuf majelis Sabtu siang atau at bah, sekaligus tarhib atau menyambut datangnya bulan suci. Ramadan yang mana Sabtu ini Sabtu terakhir di tahun ini kita bisa makan dan minum tengah hari-hari. Sabtu besok udah masuk Ramadan puasa ya. Kalau ada yang tanya puasa kapan? ya kan banyak yang nanya nih ya kan kapan sih puasa jawabnya tanggal 1 Ramadhan gitu aja udah ya nanya lagi biasanya iya kapan gitu satu Ramadhannya wallahu belum tahu kalau kita ahlu sunnah wal jamaah biasanya tahunya entar tanggal 29 syaban ada ru'yatul hilal ya kalau hilalnya kelihatan di sini ada yang namanya hilal gak? ada ya, ya. kalau hilalnya kelihatan tanggal 29 Syaban berarti puasanya hari Kamis. Kalau hilalnya nggak kelihatan berarti puasanya hari Jumat. Gitu aja udah. Gampang enggak? Tungguin aja ntar Rebo Maghrib nungguin yang pada ngelihat hilal. Biasanya di Banten tuh pada ngelihat hilal ya, Cakung, di Bandung. Kalau kita di sini nggak bisa ngelihat hilal lu kalingan pohon pisang, pohon capi no ya. Gunung sampah nggak ya, bisa ngelihat sini. Ya TV. Kalau di sidang isbat tahu-tahu hilal terlihat, ya udah berarti puasanya miss malam kamis, teraweh, ya, gampang, jadi nggak perlu ngitung-ngitung. Memang ada ilmu hisab, ada ilmu hitung-hitungan tentang masuknya bulan suci, ada memang. Falakiyah, ya, ilmu falak bisa ngitung tuh. Nih tanggalnya udah ketahuan tuh ya. Dari setahun yang lalu udah ketahuan tuh pakai ilmu falak. Cuma Nabi ngajarinnya, ya ngelihat. sabda Nabi saw. Sumu liru yatihi wa aftiru liru yatihi. Puasalah kalian karena ngelihat hilal. Bisa aja Nabi saw. Dulu, ya ketika mau masuk Ramadan, nanya sama Allah, bisa. Kapan ya Allah Ramadan atau dihitung sama Rasulullah? Bisa. Ilmunya Nabi banyak. Tapi Nabi ajarin sahabatnya, diajak buat ngelihat hilal. Diajak semuanya lihat hilal. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil. Mau puasa itu Kamis atau Jumat Yang penting dari sekarang Kita persiapkan ya Untuk menyambut Bulan suci Dengan membersihkan Kita punya hati Ya Jangan rumah doang dicat Rambut dikeramasin Oh dulu begitu orang dulu ya Masuk Ramadan rumah dicat Rambut dikeramasin pakai merang, lumayan menyambut bulan suci Ramadan. Bersihkan, kita punya hati ya. biar pada bagus, jangan pada saling bermusuhan. Sesama Muslim biar pada akur hilangin tuh penyakit penyakit hati. Ya. Karena setiap ibadah harus dengan niat, termasuk puasa harus niat. Niat itu adanya di mana? Hati. Kalau hatinya bersih, niatnya bagus. Kalau niat bagus, amalnya bagus. Ya. Wasairul amal La illa Semua amal perbuatan enggak bakalan murni, enggak bakalan bagus kecuali dengan niat yang ikhlas. Keikhlasan hati itu kalau tidak disertai dengan penyakit-penyakit hati. Ya kita punya air mendidih ya kita masukin kopi sama gula jadi apa jadi apa enak gak kopi enak gak? tuh tu air putih tadi ibaratkan hati ibaratkan hati masukin kopi sama gula enak gak? enak kan lagi kayak gini nih ngopi ini, sedap gitu ya Nikmat tuh, masuk aja laler ratu. Mau gak kita minum? Mau gak? Apa nah, kita minum? Rusak jadinya tuh. Begitu juga hati ya, dengan keikhlasan hati itu jadi bagus. Tapi kalau ada penyakit hati, buyar itu keikhlasan. Makanya setiap ibadah harus disertai dengan hati yang ya, yang bersih, yang bagus. Punya kebencian di hati kepada sesama muslim, ilangin tuh. Jangan ada dengki, jangan ada benci, jangan ada permusuhan. Kalau yang punya salah sama kita, kita maafin. Ya. Kalau ada yang punya salah sama kita, kita maafin, udah maafin. Enggak ada gunanya. kita marah sama orang tuh enggak ada gunanya. Jadi sempit hati. Nabi katakan la taghdab. Janganlah kamu marah. La taghdab faraddada miraran qala ausini ya Rasulullah qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab la taghdab. Jangan marah. Enggak ada gunanya marah. Tak ada gunanya menyimpan kebencian di hati. Kalau ada orang yang zalim kita kita maafin. Maafin benar-benar maafin. Ya maafin dia. Ada orang maafin tempo-tempo enggak ikhlas maafin ya. Gua maafin. Cuma asal tahu aja gua mah. Ya. Itu namanya enggak murni maafin ya. Ya, gua liatin aja gitu. Nancem, tapi. Kalau kita punya salah sama orang minta maaf. Ya. Ya salah sama saudara minta maaf, ya salah sama tetangga minta maaf, apalagi sama orang tua minta maaf. Ini Ramadan bulan ampunan dari Allah. Orang yang punya kebencian kepada sesama muslim enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak dapat Ya. Makanya hilangkan kebencian. Bersihkan kita punya hati. Ini bulan mulia, sayang. Ya, kalau ini bulan Ramadan kita alamin, kita dapati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adraka Ramadan falam tughfar lahu. Siapa orang yang alamin Ramadan? Dia tidak dapat ampunan dari Allah. Ya dia tidak dapat ampunan dari man adraka ramadhan falam tughfar lahu apa terusnya ya Allah lupa lagi begini ya Rabi man man falam tughfar lahu ada satu lagi man adraka ramadhan falam tughfar lahu apa uh, man adraka ramadhan falam tughfar lahu apa terusnya ada ada dua ya ada ragiman fu ya adraka ramadan falam tughfar lahu sial dangkalan katanya kata ragima itu artinya ragima anfu ragima nyung nyung hidung ini kalau jatuh orang jatuh hidung duluan apa namanya nyungsep orang kalau jatuhnya nyungsep sial apa enggak kira-kira sial ya makanya sial dangkalan Tuh kalau bahasa orang dulu begitu ya, ya. Sial dangkalan, sialnya tuh udah banget. Sial banget dah orang yang nggak ngalamin bulan Ramadan dia nggak dapat ampunan. Ya, ada apa? Ya, sial. Sayang kan? Kita ngalamin bulan Ramadhan tapi tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan mulia. Diriwayatkan dari Sayyidina Salman Al-Farisi رضي الله تعالى عنه اهلا وسهلا احمد بن حسين العطاس الحمد <أهلاً> لله ان شاء الله برابي دي رويد كان من سيدنا سلمان الفارسي قال قبل يوبغتا خطبنا رسول الله, <سيار الله> Rasulullah pernah khutbah ya, Mengkhutbahi kami Rasulullah khutbah di tengah-tengah kami ya. Fi akhir yaumin min syaban Di akhir hari bulan syak Hari terakhir bulan syaban Gala bersabda Nabi SAW ayuhan nas Wahai manusia Gat adhallakum syahrun azim Telah menaungi kalian bulan yang agung Artinya bulan Roma hmm. Syahrul Mubarak Bulan yang diberkah Diberkahi Bulan yang diberkahi Sayyidus Syuhur Pemimpinnya bulan Bulan Ramadan Pemimpinnya 12 bulan nih. Dari Muharram sampai Dhul Hijjah. Yang paling afdol bulan Ramadan Disebut dalam Al-Quran Syahrul Ramadan Al-Ladhi Unzila Fihil Syahrul Mubarak Bulan yang mulia, Fihi lailatul qadri. Di Bulan tersebut ada malam. lailatul Khairun min alfi Lebih afdol, lebih baik daripada seribu Bulan Di satu malam. itu ada malam. lailatul qadar. Harus kita dapati Bagaimana caranya Tiap malam. ibadah Tiap malam. jangan tinggal Salat terawih, witir, baca Al-Quran, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Ya, setiap malam tuh sampai jangan ribut-ribut lebaran dulu. Ya. Jangan bling satan mau beli baju baru. Ya. Orang-orang pada terawih dia di mall. Orang-orang pada terawih dia di pasar. Mau ngapain? Mau beli baju baru ntar baju baru buat orang yang lebaran menang lebaran tuh menang orang kalau ibadahnya bagus rapi baru menang menang baru lebah lah orang kalah girang heran ya kalah jingkrak jingkrak oh. Uh. masa kalah jingkrak jingkrak ya lebaran tuh menang menang bagi orang menang bagi orang yang ibadah baru menang baru lebaran Urup pakai baju baru ke pantas beli daging tiga kilo pantas ya lebaran baru menang nah terawihnya banyak bolong puasanya banyak bolong masa bajunya wah pakai ngagul air bodong ya baju baru ya. Di ibadah dulu yang rapi, malam terawih sunnah kan? bib sunnah, tapi pahalanya wajib. Bulan Ramadan, amal sunnah di bulan Ramadan dapat pahalanya. Pahala wajib, jangan lihat sunnahnya ya. Jangan lihat nggak dosa ini. Kalau bukan Ramadan, kapan lagi kita terawih? Benar banget, lah iya ntar malam coba kita terawih. Bisa gak? Gak bisa. Terawih asabakumullah. Ntar malam nih. Dia taubah umpama ya. Nah itu Ustaz Jebek. Lagi ngapa jadi begini? Terus <tuh>. ya. bulan Ramadhan ini. Ditarim tuh orang kalau ditarim. Tiga kali sholat terawih. Saya nah, di masjid Bapten dia sholat di masjid Baalawi dia sholat lagi teraweh Terawih lagi di bab 23 rakaat. Pindah ke Balawi, 23 rakaat lagi, pindah ke Masjid Muhdhar 23 rakaat lagi. Masya Allah Benar-benar dimanfaatin itu waktu malam Ramadan. Benar-benar menghidupkan malam Ramadan tuh. Ya. 23 23 23 bukan 11 11 dua, tiga dua-tiga, dan bacanya Quran semua tiap rokaat baca Quran kita minimal nggak sampai begitu dah yang minimal dah jangan bolong terawih. wah mau dah kita sampai tiga kali traweh mah bama dia tobat traweh ntar di hari tuan lagi ah wah kadang-kadang kita trawehnya yang lama aja kita pindah benar nggak nyari yang cepet trawehnya terawih masa terawih ngintip dulu dia tahu bah imamnya siapa itu kalau beneran giliran yang lama imamnya nggak sholat situ lama banget dia mau gue disono aja dah itu. apalagi kadang-kadang ada yang sholat terawihnya imam baca fatihah dia masih duduk kayak belakang ada yang begitu tuh Udah, gitu. imam maksian imam ya Allah sampai mengking tuh suara Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Dia begini aja kan? <tuk> pak Ntar rasa ada Ratusalunna yawma izin Baru <tuk> <tuk> wow, wow. Sampai seakan-akan dia kayaknya. Ini malaikat ngeliat ini Allah tolong loh Gua gak catat lo traweh <tuk> Gua catat trawehnya model begini Ya dicatat juga sih <tuk> Jangan dong. Dulu masih kecil begitu tuh. Kadang saya masih kecil masih umur-umur begini nih. Ah, begitu. Dan terawih main injek-injekan kelingking. Yang dalam dalam dulu, karena emang enggak udah ya udah tua berangkat begini. Bagaimana baru ulang tahun yang ke-28. Nih Habib Ahmad dikit lagi nih. Ya insyaallah. Allah. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Dua lima. Cuma udah gak ada yang mabruk. Kan? Udah gak ada yang maulid. <laughs> gak ada yang ucapin mabruk. Udah, udah gak ada peringatan maulid. Terawih udah. Jalal Allah Taala siyamahu fardhu. Allah jadikan puasanya fardhu. Wajamalailih tatawu'an dan bangun malam. Allah jadikan tatawu' menghidupkan malamnya. Allah jadikan itu sunnah. Allah jadikan itu pendekatan diri kepada Allah. Allah jadikan itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Bangun malam. Kalau bisa sebelas eh, sebelas bulan kerja. Kalau bisa ni yang kerja kerja ni sebelas bulan ni cari duit. bulan Ramadan libur malam jangan tidur ibadah begitu ya kalau bisa ambil cuti diem <guluh> bayar setiap sesuatu yang kita kerjakan apalagi ibu-ibu no ibu, -ibu, ibu paling banyak di bulan Ramadan no iya kan masakin buat yang pada buka puasa sahur mahlannya banyak ntar ada di sini ya fihi min khair fi siapa orang yang mendekatkan diri dengan satu perkara daripada kebaikan maka seakan-akan dia melaksanakan kewajiban satu sunnah dia lakukan seakan-akan dia mengerjakan yang wajib Perbuatan sunnah yang dia kerjakan Senyum Bulan Ramadan Lain sama orang senyum di luar bulan Ramadan Kita senyum sesama muslim Pahala gak? Pahala kan? Sunnah gak? Sunnah kan? Tapi senyumnya kita di bulan Ramadan Kepada sesama muslim Hitungannya pahalanya wajib Masya Allah Tiap ketemu Biarin lagi lapar-lapar Kan lapar tuh bulan Ramadan Ya 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 Ustaz Yusuf selalu senyum dia Masya Allah Wahuwa syahrus sabar Puasa itu bulannya sah Sabar Memang sabar Tapi Wasabru thawabuhul jannah Sabar pahalanya syur Syurga Innama yuafas sabiruna ajrahu bi ghairi hisab Innama yuafas sabiruna ajrahu bi ghairi hisab orang dalam tafsir orang yang sabar pahalanya nanti di hari kiamat enggak dihitung enggak enggak ada hisap buat dia ada ulama tafsir yang menerangkan begitu ada ulama tafsir yang menerangkan orang sabar pahalanya enggak kehitung ya, banyak saking banyaknya ya wah syahrul muasa dan bulan Ramadan ini bulan apa bulan yang lapang. Ya. Wahwa syahrun yuzadu fihi mu'min. kalau bulan Ramadan bulan yang lapang. Maksudnya apa? Uh, apa? Kalau kita pada kepada keluarga tuh lebihin. Tausiah. luaskan kita kasih apa namanya? belanja lebihin. Biasa sebulan kita kasih 3 juta, umpama ini buat sebulan malu, bulan Ramadan lebihin. Ini malu tuh. 10 juta. Tuh. Bulan Ramadan. Kalau ada kalau nggak ada jangan kayak nuntut. Ya. Halo, ah. Ha? Ada. Kalau lakinya ada, ini buat laki, Bu. Jangan tadi ibu-ibu ngoncok Ini nasihat buat laki nih. Tuh. Jangan tadi ibu pulang tuh, Bang. Tadi Abi begini tuh. Apa mesti ngasih Bang lebih? Maksud jangan. Ya, ini nasihat buat laki. Wahwa syahrun yuzadu fihi mu'min Rizki ditambahin sama Allah bulan Ramadan Bayangin THR itu bukan merupakan kebetulan THR adanya bulan apa? THR adanya bulan apa? Bukan bulan Desember ketika mau hari Natal Iya kan? Tapi adanya bulan Ramadan Allah Nabi bila bilang ditambahin rizki Semua orang dagang apa aja laku Ya, ada yang dari sekarang udah mikir gue mau dagang apa ntar ya? Orang banyak yang dagangan dadakan banyak, ya. Yang dagang gorengan laku, dagang es klap itu yang buat buka puasa tuh. Ampe yang kagak ada hubungannya sama Ramadan sembako laku, Bener gak? Kang sayur laku, bengkel laku, bengkel nggak ada hubungannya sama puasa bengkel, oli, iya kan? laku tuh kalau udah mau eat laku banyak yang servis-servis buat pulang kampung bener ya? buat mudik buat pulang kampung ntar lebaran gue jadi enak jonjon -jon motor enak dipakai mobil enak subhanallah subhanallah ya cuman guru nih ustadz nih ngajian pada tutup ya. ada ya ada gak ada ya dagang, enggak? Nah, ya. Ustad pengajian pada tutup Ustaz. tapi ada rezeki yang lain ya, ada aja. Ya. Walhasil banyak keistimewaannya, ya. Siapkan diri dari sekarang nih, ya. Tambahin ibadah, ya. Tambahin ibadah supaya kita memperoleh banyak pahala kita agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak nih hadis kalau mau terusin panjang. antara Habib Ahmad yang bakal nerusin nanti. Ya, yang terakhir saya mohon maaf pada para hadirin jamaah sekalian. Banyak salah. Banyak goib ya, maafin Ustaz Abdul Aziz. Ya, banyak goib, banyak enggak hadir. Maafin enggak, Pak? Maafin enggak, Bu? Maafin. Tadi kan baru diomongin. Sama-sama muslim aja enggak boleh kita punya hati benci, apalagi Pak guru. Ya, enggak boleh. Dan kalau ada yang punya salah juga masing-masing kita maafkan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah berikan kita kekuatan untuk ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekian wal afu minkum. warahmatullahi.